untuk melaporkan situasi arus lalu lintas dalam rangka operasi ketupat Lodaya 2018. Kita akan menyamakan prosesi sehingga paling tidak nanti para orang yang menyampaikan informasi melalui laporan yang bisa dengan Kapolres adanya persamaan persepsi, sehingga nanti setelah ada pemahaman yang berjalan dengan tata cara etika memberikan informasi melalui media, saya katakan akan berjalan.